Seorang pria di Duri Kosambi Cengkareng tega mencabuli keponakannya. Pelaku ternyata telah beraksi sejak korban masih berusia 8 tahun. S, pelaku pencabulan, tak bisa berbuat banyak saat digelandang petugas ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Mirisnya, S mencabuli keponakannya sendiri yang baru berusia 11 tahun. Petugas menangkap S di rumahnya di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat setelah dilaporkan oleh ibu korban. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa pakaian korban. Sementara dari hasil penyelidikan dan gelar perkara, aksi bejat pelaku dilakukan di rumahnya saat korban dititipkan orang tuanya karena harus bekerja. Aksi pencabulan sudah berlangsung 3 tahun, namun korban tidak berani melapor ke orang tuanya. Namun dari hasil pengakuan korban bahwa korban telah mendapatkan perlakuan tindakan cabul dan persetubuhan di mana terjadi sejak korban berusia 8 tahun atau kurang lebih 3 tahun yang lalu. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 15 tahun. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.